Halo guys, balik lagi sama gue Faris di channel gue Faris MC. Oke, di video kali ini ya gue pengen ngasih tau kalian cara ngedapetin skin legend, terus rambut dikuncir 2, terus dapat kupon klasik, terus dapat border atau lainnya. Oke. Pokoknya gue bakal ngasih tau kalian. Oke, jadi gue bakal ngasih tahu ya cara dapetin itu semua. Ini benar-benar gratis dan permanen. Jadi buat kalian yang mau ikutin aja video gue. Oke. Jadi caranya itu gampang banget. Yang pertama, oh ya, gue pengen ngebahas yang namanya itu peti premium. Jadi peti premium kemarin tuh yang ada Emfora tuh cuman ada di region India guys ya. Jadi gue juga nggak tahu gitu loh. Tapi ya, ini gue agak kaget sih sama skin ini sih. Yang ini nih gila. Ini dikeluarin semua coy. Yang dulu yang di upgrade ada ini juga. AKM Glacier, gila. Mantap sih ya. Krafton nih ya, ngeri juga anjir. Dikeluarin semua loh. Ini DP apa nih? Oh, DP. DP ini anjir, keren banget ya. Oke, kalau gitu gue lanjut aja ke intinya. Di sini tuh caranya tuh gampang banget kan, kematuran. Nah, di sini kan harus ubah region dulu nih guys ya. Kalian tahu lah ubah region lah. Nah, ini cara ubah regionnya nih pakai VPN. Nah, ini buat kalian yang bingung cara ubah regionnya, kalian nonton aja video gue yang di video gue, pokoknya ada lah gue ganti region. Nah itu di semua region ada, termasuk Mesir ya. Jadi kalian ikutin aja videonya, dan itu benar-benar gampang di video itu cara ubah region. Nah ya, oke. Jadi kan ubah region bukan ubah server ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke intinya, ke cara dapetin hadiah-hadiahnya. Oke, di sini ya kan ke hot, kalian udah ubah regionnya ke Mesir, kalian ke tim Redeem. Nah di sini guys ya hadiahnya. Jadi kalian tuh disuruh ngumpulin yang namanya ini bunga matahari, dan kalian bisa nukerin hadiah yang ini. Ini ada baju apa sih nih? Baju merah ya. Boleh lah bajunya lah. Ini apaan? Pala. Kurang coy palanya coy, nggak bakal kepake. Dan ini ada kristal ini ya. Ini kristal hijau nih, benar-benar langka guys. Jadi kalian bisa tukerin kemana aja kalau kalian udah iniin, kalian dapetin. Jadi saran gue kalian tuker aja, jangan tuker bajunya kalau bisa. Jangan tuker skin baju ini, karena ini permanen sih ya, jadi mahal. Jadi gue saranin kalian ambil aja peti klasik ini, kupon klasik dan kristal hijau. Dan sisanya setelah kalian mau kuping kupon supply atau ini ya, atau buat popularitas 600 ya, lumayan lah. Nah di sini nggak ini doang ya, dapetin kristal hijaunya nih, setau gue ada di sini. Nah di sini juga ada, kalian mainin ya cara dapetin bunga mataharinya nih ya. Main di klasik lah, main pertempuran ya tuh, untuk rekan tim ya. Jadi main di pertempuran doang lah ya, sama temen juga pasti mabar juga bakal dapet guys. Dan ini sehari kalian bisa dapetin 7 bunga matahari. Jadi ya bisa lah ya buat ngambil ini. Ini dapatnya 2, lumayan banget sih. Ya oke lah gitu pokoknya. Nah di sini juga ada, setau gue di bawah-bawahnya nih buat dapetin loh. Di sini cara dapetin bordernya, bingkai avatarnya dan kristal hijau dan keping kupon klasik. Jadi kalian cuma login doang dan dapat yang namanya bingkai ya. Dan ini lumayan lah, bingkai warna hijau ya. Ya buat koleksi coy, yang gak mau pakai juga gak apa-apa sih. Tapi gue sarankan kalau kalian mau ambil, ambil aja sih. Ini lumayan banget coy. Soalnya di Mesir no event paling tergede sih menurut gue sih, daripada India. Mesir tuh banyak banget coy event-eventnya coy. Jadi gue saranin buat kalian mau pindah region, pindah aja ke inian, pindah ke Mesir daripada Prancis. Kalau enggak di India, India gak bisa sih, sayang banget ya. Kok bisa eventnya banyak banget coy. Dia tuh lebih apa ya, lebih update gitu loh daripada server-server lain. Termasuk ini ya, termasuk ini nih yang peti premium ini. Ini gue kalau enggak peti premium ini enggak digacha 12 hari lagi, bisa jadi bakal keluarnya tuh skin yang M4 guys, yang ada M4 ya. Enggak sih, enggak bakal ya. Nah, M4 kan ada di sini guys. Nih, digacha ini ya. Jadi enggak bakal lah ya. Ya pokoknya gitu ya. Di sini kan bisa dapetin ini ya, semuanya sih ini.
ini termasuk ini skinnya, ini nggak ada ini ya, nggak ada emote ya. Sekarang metik-metik sekarang nggak ada emote coy, parah banget sih. Ya pokoknya gitu aja lah ya, buat kalian yang mau ngikutin eventnya, ya lumayan lah buat kalian yang mau lah ya. Dan ini kristal hijau nih, ini kristal hijau ini kalau kalian tukerin, kalian bakal dapetin yang namanya tuh rambut itu ya, rambut ini sama skin ini sih, sama skin legend ya. Kalian kalau ngumpulin ini lumayan banget coy, skin legend keren anjir, boleh lah ya. Jadi keren nih, ini pasti diincar-incar orang nih rambut hijau ini sih, karena nih rambut langka banget coy. Tapi ada sih rambut yang ada di sini, tapi ini kan rambut cuman buat pajangan pala doang kan sebenarnya kan, yang ini kan kalau aslinya mah bisa dipakai topi, tapi ini sayang banget nih enggak ya. Jadi ya, tapi lumayan lah buat kalian yang mau gaskan aja lah. Oke ya. Ya sampai situ dulu lah ya video kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe, yang mau like-like ya. Thank you banget lah pokoknya. Oke, see you next video. Bye-bye.